Lagi kes penipuan melibatkan puluhan ribu ringgit. Individu menyamar sebagai pegawai JPJ, lesap. Hanya dengan berpakaian lengkap, pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, seorang individu berjaya mengaut keuntungan ratusan ribu ringgit. Malahan, ramai yang terpedaya dengan ayat manisnya. Si Kaki Songlap, licik menabur janji kosong. Penipuan demi penipuan terus berlaku. Impian mangsa kali ini untuk memiliki sebuah kereta idaman lebur bersama wang yang telah dilaburkan. Oleh kerana terlalu percaya dengan lagak gaya si Kaki Songlap, mangsa kini hidup dalam ketakutan. Saya kenalannya pada hujung tahun 2014. Saya nak beli kereta sebenarnya. Offer saya kereta murah je. Dia pakai seragam JPJ. Komplit lah, siap daripada atas sampai ke bawah, sampai ke kasut, kasut pikir kilat lah. Dia boleh legalkan kereta tu dengan buat geran baru apa semua. Betul lah, ya, dia dah buat lah banyak kali. Dia dah pernah buat je. Saya pun tuju lah sebab nak kereta murah. Saya pun tak tahu benda ni macam mana kan. Juga dia ni dia bagi sebahagian daripada kerja dia. Saya pun buat lah. Bagi dia dalam RM3,000. Sudahlah ditipu. Mangsa diarah lagi mencari orang bawah. Si penyangak tunjuk belang. Seperti sifu permainan multi-level marketing pula. Siap tawarkan kereta percuma sebagai ganjaran. Dasar kaki kencing. Saya ada offer dekat orang dekat Facebook jugalah. Siapa nak murah sebab dia suruh cari orang kan. Sebenarnya bos dia tak nak sign satu. Dia nak sign dalam 5 ke 10 kan. Dia suruh saya cari lagi orang lah. Saya orang tengah lah. Sebab saya nakkan kereta saya cepat. Tapi dia juga kereta saya nampak kena nak. Bos juga nak ada 5 orang. Dapat lumayan juga. Silap-silap kereta yang korang nak beli tu percuma je. Yang ini pula tipu saya. Jadi saya tak naya lah macam ni. Masih belum sedar dirinya umpama kambing hitam, mangsa bersungguh mendapatkan orang. Ribuan ringgit juga telah dipindahkan ke dalam akaun si penyangak. Orang-orang yang bagi duit kat saya tu semua ugut-ugut saya. Nak kutip saya lah, nak tangkap saya lah, nak ambil kenderaan saya lah. Jadi saya jalan ketakutan lah macam tu kan. Saya risau sebab saya ada resip, terpaksa bayar sikit-sikit lah. Upah orang, kidnap saya lah macam-macam. Lepas tu, ugut saya bawa ke mana-mana apa semua kan. Ada yang nak datang rumah saya, panggil orang, ada yang usia saya, follow saya pergi kerja mana apa semua. Malahan mangsa telah berulang kali bertanya tentang status kereta yang dijanjikan, seolah-olah mengemis dengan pengemis. Macam-macam alasan lah dia bagi. Cakap bos tak ada lah, bos outstation dah, dia pun kena outstation dah. Dia cakap selingan dengan agama apa semua kan. Julai tahun lepas, saya minta banyak kali lah, banyak kali. Dia cakap tunggulah, sabarlah, dia akan bayar juga. Tunggu kerajaan ambil tanah dia. Saya WhatsApp dia tapi tak balas. Sampai sekarang saya call nombor tu dah tak ada perkhidmatan. Laporan polis juga sudah dibuat. Tetapi duka cita, sekadar melepaskan batuk di tangga, tiada jawapan. Kini mangsa berharap dengan adanya liputan media PPIM, isu ini dapat diselesaikan dan si penyonglap dapat diberkas. Orang bijak menipu sentiasa berada di atas, tetapi mereka yang daif akan terus ditindas. Kepada pengguna, sila berhati-hati. Syarina Muhammad Azli melaporkan untuk TV PPIM.